Cewek kece, cowok kece. Halo. Nih, sini dong. Nah, nih. Ini kegiatan Sam, lihat. Ngapain lu, Sam? Gua lagi mau. Ini kan masih siang atau sore hari, jadi para pemain dan kru butuh yang seger-seger, yang kenceng-kenceng. Jadi gua mau bikin minum. Minuman. Gua mau bikin minuman berenergi supaya semua happy, semua senang, semua kenceng kerjanya. Hei Oci. Hei. Dia nggak tahu sih ini apa. Nggak tahu. Kayak streaming online, live streaming gitu. Nggak ngerti. Nah, ini pakai apa? Pakai apa aja ramuannya? Jangan bilang merek. Iya. Pakai susu. Cuman. Oci. Pakai susu ya. Cuman minuman berenergi, ya, minuman terus berenergi, es batu, sama air. Sama air, nih lihat nih. Ininya. Tiap hari dia buatin buat kru loh. Biar katanya staminanya kuat. Assalamualaikum, kumsalam Loli. Nih dia. Baik banget coba nih. Cewek mana yang gak suka? Iyalah. Ini mana coba cowok kayak gini, Sam? Enggak lah, ini kan biar semua happy, semua senang, semua kerjanya enak. Kan kalau dingin-dingin kan asik kan. Tuh, kan dia. Tuh, buatnya tuh, lihat tuh. Waalaikumsalam. Dia buat ini tiap hari ya? Hampir tiap hari. Tuh, sama dia. Terus habis ini diapain, Sam? Di shake, cuma dikocok doang. Dikocok, terus. Terus nggak bahaya. Nah, kan kalau suka. Nah, ini yang muda. Ini yang muda. Yang tua ngomong, ini bahaya nggak? Ya kalau minum satu gentong gini untuk yang tua berbahaya. Iya. Ya, soalnya kan kalau cuma satu gelas mah. Sisinya alir, gelas itu juga. Oh. Emang semua nggak bagus. Cuma kalau nggak sering-sering ya nggak apa-apa. Tapi kalau bir kebanyakan nggak apa-apa. Oh, kalau bir ini. Di hutan ini, di hutan ini. Bukan di kebun, di hutan. Mana, Pak? Coba gue cobain, Mue. Samuel buat. Stop. Susu. Kopi. Oh, kopi. Rasa kopi. Enak. Memang. Enak. Rasa ini, rasa. Samuel. Bukan rasa ragra. Ah, rasa ragra. Anak-anak. Langsung Bapak Kus nih. Mau bawa ke anak-anak. Pak Kus. Rasa ragra. Sini dong Pak Kus. Nah, ini yang nganterin semua. Eh, Bali, apa kabar Bali? Bagus. Andika, ya. Kok lu gak tahu sih? Ini live langsung. Ada yang mau tanya apa sama Samuel? Hai, sibuk Asri, cantik Mbak. Ya. Oke, apa tuh? Ada yang mau tanya sama Sam gak? Mau tanya apa? Silakan boleh tanya sekarang. Cepet. Mau mulai syutingnya. Itu apa tuh 26 tuh? Itu yang nge-love. Oh. Yang love. Kok makin turun 26, 25? Nah, say hi dari Isna Pasuruan. Nih, okay. Isna say hi. Hai Isna, bilang dong. Halo Isna. Nah, anak Piro. Siapa? Gue apa dia? Dia belum ada, aku. Pengen denger Kak Asri nyanyi, salah loh. Samuel masih jomblo gak kakak tuh Ayu? Ayo bilang masih jomblo. Udah punya anak satu. Tuh, udah punya anak satu. Seorang putri. Putri, gimana dong? Nanti kan ganteng. Isna di Pasuruan. Hai, halo Isna. Baik-baik ya. Tuh, tadi Sam buat minuman buat para. Halo. Nah, ini frame langsung. Gue baru tau periskop, Pak. Ya, dia payah nih. Ya, kemarin udah tahu, cuman baru sekali nih ngerasain nih begini. Apa namanya? Periskop. Periskop. Terus komen-komennya mana? Komen-komen dari tadi. Nah, Samuel masih atlet basket gak? Atlet udah enggak, tapi olahragawan masih. Dan masih main basket. Masih main basket. Nah, sekarang. Oh, kita ya? Tim 28? Iya. Aku. Sama kamu. Oh, gue ketemu dia. Aku dan kamu. Ada satu. Samuel juga? Sama. Di mana? Aku dan kamu satu. Melia itu Pak, kita dari tanggung pada apa dari Erik, Resta, Adi, Pak Wisnu, Pak Wisnu, Erik, Pak Wisnu, kita ngomong apa? Hai, say to me. Halo Irena, Rena di Medan. Hai Rena. Kenapa Pak Wisnu datang ke sini sama mereka? Cuma ini saya tanya malah tanya balik. Ngapain Gus?
aku masuk belakangan ya. Punya gue udah di. Oke, nah ya kita baca skenario dulu, kita ketemu lagi di 7 manusia harimau.